Kita beralih ke informasi yang lain, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku dan korban terlibat cekcok usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Tim identifikasi dan Satreskrim Polsek Asahan mengevakuasi jenazah AWS 24 tahun dari rumahnya di Dusun 2 Desa Seilama Asahan, Sumatera Utara. Korban luka parah di kepala setelah menjadi korban penganiayaan suaminya, HI 29 tahun. Saat jasad korban dievakuasi, keluarga korban histeris. Dari hasil penyelidikan, korban dan pelaku terlibat cekcok usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun pemicu keributan rumah tangga keduanya belum diketahui. Tak mampu menahan emosi, pelaku lalu menganiaya korban dengan senjata tajam. Saat kabur ke rumah kerabatnya, pelaku sempat berusaha melukai dirinya. Akibat peristiwa tersebut, istrinya meninggal dunia di TKP. Sementara sekarang pelaku lagi dirawat di rumah sakit Wirausaha Kisaran. Guna proses otopsi, jasad korban AWS dibawa ke Rumah Sakit Umum Jasemen Saragi, Siantar. Sementara pelaku, suami korban menjalani operasi akibat luka parah di tangannya di rumah sakit swasta di Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.